Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada sahabat-sahabat di sana tuh. Saya mau tanya sedikit dengan orang bertugas penugasan PKP ini. Kenapa borang yang kita isi secara online tentang bantuan anak Sabah di perantauan ni, tiba-tiba dia cakap lulus, dia tulis sana lulus. Besok dia kita cek tiada dalam data. Lebih kurang macam itulah. Lusa dia kita cek, masih dalam proses. Itu yang heran tu. Sepatut dia masih dalam proses. Lepas itu diluluskan. Ini tidak, terbalik. Lepas itu ada lagi satu borang disuruh isi. Okey, kita memohon balik isi borang tu. Sekali tengok, dia suruhlah isi semua nama, alamat semua. Okeylah, cantiklah. Tiba-tiba, ada satu part tu, dia suruh ambil gambar IC. Lepas tu, bukti alamat yang kami ni betul-betul ada di KL. Apabila kita mau kasih masuk di dalam borang tu, tidak boleh. Tidak boleh. Macam inilah, kalau kamu rasa-rasa susah sangat mau mengasih yang apa dijanjikan oleh CM ni, bagus kamu terus umumkanlah. Minta maaf, cakap duit sudah habis. Tidak payah lagi kamu susah-susah menyusahkan rakyat, bagi harapan kepada kami untuk mencari. Kami ni sudah susah ni sekarang ni. Kami ni sangat-sangat susah sudah ni. Ini tengok berjalan pergi cari duit ni. Kalau macam inilah cara kamu buat, mati yo. CM Sabah sudah beritahu. Dia cakap tiada satu rakyat Sabah pun yang tercicir, yang tidak dapat bantuan. Confirm semua dapat bantuan. Tapi macam ini, macam melambat-lambatkan saja kamu ni. Kami mau duit tu semasa PKP ni, bukan selepas PKP. Selepas PKP apalagi, kami sudah boleh kerja. Cuba kamu pikir-pikirlah. Satu lagi tu yang paling teruk tu, nombor telefon yang suruh dihubungi itu, di WhatsApp tidak menjawab, di telefon tidak pandai menjawab. Orang bunian kan yang pegang nombor tu, atau jin yang pegang nombor tu? Bagus, janganlah kamu kasih itu nombor. Bikin habis data kami saja itu, bikin rugi internet kami saja itu. Cubalah kamu pikir-pikir. Kami ini bukan marah. Kami bukan marah. Tapi dengan cara ini, dengan keadaan yang PKP ini, kami tertekan tau. Tertekan sangat. Kami tidak mau bising-bising macam inilah. Kalau semua sudah selesai, kau tim semua sudah, semua orang sudah boleh dapat, kami tidak bising-bising. Kami bising ini karena kami tertekan, kami susah. Jadi kami minta tolong sama kamu. Mana-mana yang ditugaskan tu, cuba kamu cari satu jalan penyelesaian yang bagus. Ini memanjang sistem, rosaklah itulah inilah. Cuba tolong fikirkanlah. Ini bukan marah ni. Kalau siapa-siapa yang nampak video ni, tolong sharekan supaya kita dapat jawapan yang pasti daripada dorang ni. Assalamualaikum.